ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Akhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah sore yang mulia ini kembali kita berjumpa di majlis kita Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, ya. kaidah-kaidah Al-Qur'an terkait dengan jiwa dan kehidupan. Kita sampai pada kaidah yang ke-25 wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa dan tidaklah kami mengutus ayat-ayat kami kecuali untuk memberikan rasa takut kepada kalian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 59 Kaedah yang agung di mana semua tanda-tanda keagungan Allah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsir dari kaidah yang kita bahas pada sore yang mulia ini, wa ma nursilu bil ayati illa dan tidaklah kami utus ayat-ayat yang menunjukkan keagungan kami kecuali untuk mendatangkan rasa takut kepada mereka. Tafsiran yang pertama, saudara-saudari yang dirahmati Allah, huwa al-maut al, -maut al yaitu kematian yang banyak terjadi. Yakunu bisababi wabain au marat. Di mana kematian tersebut disebabkan karena adanya wabah atau terjadinya penyakit ini, di antara tafsir dari ayat ini, ayat-ayat sebagai tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kematian yang banyak terjadi: apakah karena wabah ataukah karena penyakit? Yang kedua, mu'jizati ar-rusul. Yang dimaksud dengan tanda-tanda keagungan Allah, ayat-ayat Allah adalah mu'jizat-mu'jizat para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan peringatan atas mereka-mereka yang mendustakan para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat kepada para nabi dan para rasul. Mukjizat adalah sesuatu yang membuat musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah. Tidak bisa mendatangkan mukjizat tersebut karena memang mukjizat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertolongan untuk para nabi dan para rasul menguatkan mereka menunjukkan akan pertolongan Allah kepada ahlul hak mereka-mereka yang berada di atas kebenaran maka mukjizat-mukjizat tersebut Allah tampakkan kepada manusia agar mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala Tafsiran yang ketiga, ayatul intiqam. Yaitu tanda-tanda yang Allah berikan kepada ahli maksiat. Orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Mereka-mereka ahlul kufur. <coughs> Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala datangnya gempa bumi, datangnya tsunami, datangnya banjir bandang, demikian berbagai macam tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tampakkan kepada mereka-mereka ahli maksiat. Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini tiga tafsiran dari ayat ini yang menjadi kaidah kita di sore yang mulia ini dan tidaklah kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami kecuali agar mereka takut kepada Allah. Tafsiran yang pertama yaitu banyaknya terjadi kematian. Dan ini sedang kita rasakan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan virus corona Covid-19 terjadi di semua negeri yang ada baik muslim maupun kafir dan merenggut banyak nyawa dari manusia sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia akan terjadi virus yang menyebar wabah yang menyebar dengan begitu cepatnya dan begitu besarnya jumlah manusia yang tertimpa wabah tersebut dan betapa besarnya jumlah yang mati karena sebab pandemi tersebut. Ini salah satu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari kaidah yang kita bahas bersama wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah. dan kami tidak mengutus ayat-ayat kami tanda-tanda keagungan kami dan apa yang sedang kita rasakan adalah wabah corona virus corona covid-19 dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan atas musibah tersebut illa takhwifah tidak lain agar manusia kembali kepada Allah agar manusia segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah agar mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala agar mereka meninggalkan dosa dan maksiat dan segera bersungguh-sungguh untuk beramal saleh Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal kebaikan. illa tahwifah, tidak lain kecuali agar mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pada tafsiran yang kedua, mukjizat para nabi dan para rasul: "Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Allah tolong dengan banjir besar yang menimpa mereka, orang-orang kafir." Nabi Musa AS, Allah tolong dengan tongkat Yang dengannya Allah berikan pertolongan sebagai mu'jizat Demikian para Nabi dan para Rasul Rasul kita yang mulia Muhammad SAW Begitu banyak mu'jizat yang beliau tampakkan Di antara mu'jizat yang Allah berikan kepadanya Dan yang paling agung adalah Al-Quran Sebagai mu'jizat yang kekal abadi sampai datangnya hari kiamat terus menjadi mukjizat dan ini kekhususan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun mukjizat para nabi dan para rasul sebelumnya maka mukjizat tersebut habis bersama dengan wafatnya mereka adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang kekal abadi sampai datangnya hari kiamat yaitu Al-Qur'an. Illa takhwifah. tidak lain kecuali untuk menjadikan mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimallahu taala beliau menyebutkan di dalam kitabnya hadis-hadis terkait dengan gerhana matahari dan gerhana bulan bab zikru al khabar adal ad ala anna kusufi hima ala anna kusufahuma takhwifun min Allah li ibadih bab penyebutan hadis yang menunjukkan bahawa gerhana matahari dan bulan merupakan peringatan Allah kepada hamba-hambanya Agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu illa Dan kami tidak mengutus ayat-ayat kami, tanda-tanda keagungan kami kecuali agar mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua tanda-tanda tersebut agar kita Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda tersebut tafsir yang ketiga, yaitu semua musibah yang datang kepada kita: terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi letusan gunung berapi. Demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan angin ribut, didatangkan banjir yang sangat besar, tanah yang longsor, pergeseran tanah, maka... Semua musibah tersebut tidak lain illa takhyifa agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qatadah rahimallahu taala tatkala beliau menjelaskan ayat ini beliau mengatakan innallaha yukhwifun nas bima min ayatin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia dengan tanda-tanda dengan ayat-ayat yang Allah inginkan laallahum ya'tabirun agar mereka mengambil pelajaran mengambil ibrah wa yazkurun agar mereka mengingat akhirat atau agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Qatadah menyebutkan semua tanda-tanda keagungan Allah, peringatan-peringatan Allah agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengingat Allah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala beliau memimpin Kufah Kufah terjadi guncangan yang dahsyat terjadi gempa bumi maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu segera naik mimbar khutbah di hadapan manusia ya ayuhan nas inna rabbakum yasta'tibukum Fa'atibuh beliau mengatakan wahai manusia Sesungguhnya Tuhan kalian sedang menegur kalian, maka segeralah kalian kembali kepada Allah. Ini mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala datang kepada mereka musibah, maka mereka tahu itu teguran Allah, itu peringatan dari Allah untuk orang-orang saleh. Allah memperingatkan mereka agar mereka senantiasa istiqomah di atas kesalehan tersebut. Tidak ada seorang pun yang maksum kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi hidayah dicabut oleh Allah, bisa jadi kesalehan seorang tidak mampu menghadapi fitnah yang lebih besar daripada sifat soleh tersebut. Oleh karenanya dengan peringatan Allah tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang jauh dari Allah yang menerjang batasan-batasan Allah mereka pun segera mengambil pelajaran, mereka mengingat Allah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu terjadi gempa yang sangat besar sehingga tempat-tempat tidur sampai terguncang. Abdullah ibnu Umar, putra beliau, sedang salat dan beliau pun tidak merasakan gempa tersebut karena begitu khusyuknya di dalam salat ia pun mendengar ayahnya khutbah beliau mengatakan adad, la in'adat la akhrujan min baini dhahranikum Seandainya gempa ini terjadi lagi maka aku akan meninggalkan kalian semuanya. Aku akan lari, aku akan pergi meninggalkan kalian semuanya. Subhanallah, sifat khasyah. Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu Tidaklah melewati satu jalan kecuali syaitan akan lari dari jalan tersebut. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan ada di dalam dirinya sifat takut kepada Allah. Sifat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya gempa itu terulang kembali beliau mengatakan berarti masih ada Masih ada yang berbuat dosa, masih ada yang senang dengan dosa dan maksiat, maka aku akan lari dari kalian. Aku tinggalkan kalian, subhanallah, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Demikianlah sebab yang terbesar, hikmah yang terbesar dari ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada manusia agar mereka. takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka meninggalkan dosa dan maksiat mereka dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya seorang merasakan tanda-tanda keagungan Allah tersebut ayat-ayat Allah tersebut namun tetap berbuat dosa dan maksiat tetap bergelimang di dalam kesalahan dan dosa maka ini menjadi tanda akan kerasnya hati tersebut menjadi tanda kotor bahkan bisa jadi matinya hati tersebut tidak mengambil pelajaran tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak kembali kepada Allah tidak bersegera untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah ini tanda bahwa hati tersebut hati yang keras hati yang rusak Bahkan bisa jadi hati yang mati. assalamu Assalamualaikum warahmatullahi Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat Al-An'am ayat 42 sampai dengan 44. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Wa lakat arsalna ila umamin minkabalika. Dan sungguh telah kami utus. Kepada umat-umat sebelum engkau fa'akhadnahum maka kami siksa mereka bil ba'sa kami siksa mereka dengan kesulitan dan musibah la'allahum yatadarrun agar mereka segera mendekatkan diri kepada Allah falaula ijaahum ba'suna tadarrau dan seandainya mereka tatkala datang ayat-ayat kami Datang kesulitan dan musibah dari kami kemudian mereka kembali kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, tetapi hati mereka yang keras. Wa zayyanalahum syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan selalu menghiasi apa yang mereka kerjakan. Falamma nasuma dzikru bihi, tatkala mereka lupa dengan peringatan tersebut. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli Kami bukakan pintu-pintu kesenangan, kesenangan kesenangan dunia. Hatta idza farihu Tatkala mereka benar-benar senang dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi tersebut, akhadnahum baghtatan kami datangkan siksa kepada mereka secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun maka sungguh mereka sangat menyesal. Akhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 76, semisal dengan ayat tadi, walaqad akhadnahum bil azab. Tatkala kami siksa mereka dengan azab, famastakanu li rabbihim. Mereka tidak kembali kepada Tuhannya, tidak kembali kepada Rabbnya wa ma mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya kesimpulannya bahwa semua peringatan Allah agar kita semuanya segera kembali kepada Allah agar kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mengambil pelajaran seperti yang sekarang kita rasakan, setiap dari kita merasakan. Sebelum terjadinya pandemi ini, kita merasakan bebas seorang keluar masuk rumah. Seorang keluar masuk pasar mendatangi semua tempat, tidak ada masalah. Allah datangkan musibah ini kepada kita semuanya. Semua merasa ketakutan, ingin keluar rumah begitu takut, ingin berjumpa dengan manusia sangat takut. Ingin mendatangi satu tempat, sangat takut. Demikian keadaan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Tentu, sifat takut yang seperti ini atas orang-orang yang beriman menambahkan sifat takut mereka kepada Allah, menjadikan mereka ingat Allah. Kembali kepada Allah, mereka memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, tidak lain karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena tidak ada musibah yang menimpa kita, kecuali atas dosa yang kita kerjakan, maka orang-orang yang beriman mengambil pelajaran dari kejadian seperti ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya illa takhwifa agar kalian takut kepada Allah agar kalian kembali kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan kunna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'udu al-ayat barakah kami menganggap ayat-ayat Allah tanda-tanda keagungan Allah kesulitan dan musibah yang Allah berikan kepada kami sebagai berkah wa antum ta'undunaha Sedangkan kalian menganggap yang seperti itu sekedar sesuatu yang menakutkan Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah di sini terbedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman menganggap kejadian-kejadian seperti itu adanya gempa bumi, adanya banjir, adanya tsunami, ya adanya tanah longsor, demikian dianggap sebagai sesuatu yang alami, sesuatu yang biasa. Mereka sangat takut, tetapi sesuatu yang menakutkan dan itu hal yang biasa. Ini berbeda dengan orang-orang yang beriman. Mereka menganggap ayat-ayat Allah tanda-tanda keagungan Allah, peringatan Allah di satu sisi adalah berkah. Kenapa dikatakan berkah? Karena mengingatkan kita semuanya yang lalai dari mengingat akhirat, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil pelajaran betapa lemahnya manusia, betapa kecilnya manusia betapa tidak berdayanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hadapan sebagian kecil dari ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada kita virus corona yang menimpa kita semuanya sesuatu yang kecil di hadapan Allah ternyata membuat kita semuanya kesulitan membuat kita semuanya kebingungan sehingga orang-orang beriman menjadikan perkara yang seperti itu adalah berkah Kenapa berkah? Karena kita semakin mendekat kepada Allah, kita semakin takut kepada Allah, kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Ada kesempatan kita untuk duduk di rumah bersama dengan keluarga, ada kesempatan kita untuk mendidik keluarga kita, mendidik istri dan anak-anak kita, duduk bersama dengan mereka, tahu persis bagaimana keadaan anak-anak kita tatkala kita duduk bersama dengan mereka salah satu hikmah daripada Covid-19 yang menimpa kita semuanya salah satu ayat Allah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita dan ini di satu sisi adalah berkah untuk kita semuanya kebaikan untuk hati kita semuanya semakin lembut semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala Saudara Saudara-saudari yang dirahmati Allah Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat sesuatu yang menakutkan Aisyah radhiyallahu anha ibunda kaum mukminin beliau menceritakan kana nabiy sallallahu alaihi wasallam ida asafatir rih dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala angin berhembus dengan kencang beliau berdoa Allahumma ini as'aluka khairaha Ya. ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin tersebut, wa ma fiha, aku memohon kebaikan yang ada di dalamnya, wa ma arsal dan aku memohon kebaikan yang Engkau utus bersama dengan angin tersebut, wa min dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin tersebut. wa syarri ma fiha dan kejelekan yang ada bersama dengan angin tersebut wa syarri ma arsalta bihi dan dari kejelekan sesuatu yang kau utus bersama dengan angin tersebut Rasulullah SAW merasa takut dengan angin yang berhembus dengan kencang. Khawatir itu adalah musibah. Khawatir ada kejelekan. sehingga Rasulullah SAW meminta pada Allah kebaikan dari angin tersebut dan berlindung kepada Allah dari kejelekan yang mungkin ada bersama dengan angin tersebut. Fakalat wa ida Aisyah melanjutkan. Tatkala Rasulullah SAW melihat langit dengan awan yang sangat tebal, fiha radun barq ada petir, ada kilat yang menyambar. Manusia menganggap yang seperti itu wajar akan terjadi hujan. Taghayyara Ternyata buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sangat menakutkan. Wajah beliau berubah wa kharaj wa beliau keluar dari rumah masuk kembali ke dalam rumah wa akbal wa adbar, beliau pergi beliau datang gelisah sekali wa idza matarat surya anhu tatkala benar turun hujan setelah itu maka nampak dari wajah Nabi SAW berseri-seri. Kenapa benar ternyata bukan azab bukan siksa Allah, bukan tanda-tanda dan ayat-ayat yang Allah utus untuk manusia. Peringatan kepada manusia, tetapi benar bahwa itu adalah hujan. Fa'araftu dhalika fi wajhihi, kata Aisyah, aku bisa memahami apa yang ada di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'altuhu, maka aku pun bertanya kepada Nabi SAW, kenapa demikian? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laallahu ya Aisyah qaum Ternyata Rasulullah sangat takut beliau mengatakan bisa jadi yang seperti itu apa yang terjadi pada kaum Ma'ad Satu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma ra'awhu 'aridun tatkala kaum 'ad melihat awan tebal mustaqbila audiyatihim awan tersebut mendatangi lembah-lembah mereka qalu hada 'aridun mumtiruna kaum 'ad mengatakan inilah hujan yang akan menghujani kita semuanya hujan yang akan turun padahal yang datang bukanlah hujan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini saudara-saudari yang dirahmati Allah tentu yang memahami orang yang berilmu orang yang takut kepada Allah seorang yang ada sifat muraqabah kepada Allah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala sehingga takut bisa jadi itu bukan hujan bisa jadi itu siksa Allah maka demikian takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendatangkan azab untuk kaumnya tatkala kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat radhiyallahu anhum mereka masih berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi rasa takut tersebut tetap ada di dalam dirinya khawatir terjadi seperti apa yang terjadi pada kaum Ma'ad. Akhwani wa akhwati rahimakumullah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah kisahkan di dalam surat Nuh ayat 25 mimma khati'atihim karena dosa-dosa mereka kaum Nuh umatnya Nabi Nuh alaihi salam mereka ditenggelamkan naran kemudian akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka falam maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala Allah mengingatkan sebab dari tenggelamnya kaum Nuh alaihi salam mereka mereka bermaksiat kepada Allah mereka durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam sehingga Allah datangkan kepada mereka siksa, Allah tenggelamkan mereka. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terjadi berbagai macam musibah di seluruh negeri. Tidak terlepas negeri kita Indonesia di mana berbagai macam musibah kita bisa mendengar, menyaksikan, bahkan sebagian merasakan. Maka yakinlah bahwa ini peringatan Allah agar kita kembali kepada Allah, agar kita mendekatkan diri kepada Allah, agar kita berpegang teguh dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Sebagian mengatakan kejadian yang seperti itu, kejadian alam, kejadian biasa, terjadi di mana-mana di negeri Muslim, di negeri kafir, semua terjadi, bahkan terjadi di negeri Muslim, kadang lebih berat daripada negeri kafir. Ya, tentu tidak ada hubungannya dengan dosa dan maksiat. Ini ucapan-ucapan kufur, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkehendak. Siapa yang ingin diberikan peringatan oleh Allah, Allah Maha Berkehendak, maka tidak mesti dosa dan maksiat lebih banyak di satu daerah, kemudian musibahnya lebih besar. Belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkehendak, Allah Maha Berbuat. Kehendak Allah, perbuatan Allah penuh dengan hikmah, maka kita sebagai hamba tidak mengetahui secara sempurna akan hikmah. Dari perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita beriman bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala buat kita orang-orang yang beriman itu merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Demikian saudara-saudari para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah kaidah yang kita bahas pada kesempatan sore yang mulia ini wa manursilu bil ayati illa takhwifah dan tidaklah kami utus ayat-ayat kami kecuali untuk mendatangkan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik kita berpindah pada sesi tanya jawab. Pertanyaan dari pemirsa di Niaga TV. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, bagaimana hukum bekerja sebagai karyawan di toko pakaian anak yang menjual pakaian bermotif gambar bernyawa. Namun demikian, toko tersebut juga menjual yang tidak bermotif. Mohon nasihatnya, Zakumullah Khairan. Wa iyakum. Jazakumullah Khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, Rahimakumullah. Ini yang terjadi di zaman kita, di mana berbagai macam uh, kesalahan atau perkara-perkara yang menyimpang dari jalan Al-Qur'an dan Sunnah terjadi dan bahkan menjadi sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat kita maka menghadapi yang demikian fataku اللَّهَ mastatatum Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesungguhan kalian. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Terkait dengan uh, pakaian yang bergambar makhluk bernyawa, pakaian anak-anak apakah sebagai penjual, sebagai yang bekerja sama mungkin karyawan atau sebagai pembeli atau sebagai supplier ya. Siapapun dari mereka berusaha sebisa mungkin untuk menghindar. Kalau ternyata berhadapan dengan yang seperti itu, insya Allah yang demikian di luar kemampuan kita. Tidak ada pakaian yang bisa dibeli kecuali yang seperti itu misalnya, maka bismillah mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Anda juga demikian, sebagai uh, karyawan, di mana menjual uh, pakaian yang seperti itu, seharusnya itu bisa ditinggalkan. Namun, sesuatu yang sudah menjadi biasa di masyarakat, ya, maka perbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan yang demikian, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan tentu kita punya pilihan di dalam bekerja. Mungkin saat ini masih bekerja di tempat yang seperti itu. Mungkin ada tawaran, ada kesempatan di tempat lain yang lebih baik, di tempat lain yang lebih memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah kita bisa bisa mengambil pekerjaan lain yang bisa jadi lebih lebih baik, lebih bersih buat kita semuanya. Allah taala alhamdulillah. Tayyib berikutnya dari uh, Jamaah Maba, saat kalau kita pas hari Jumat berhubungan suami istri, apakah mandi wajibnya dua kali antara uh, mandi wajib tersebut dengan mandi Jumat? Terima kasih. Taib, Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, saudara-saudari para pemirsa dan para pendengar, Rahimakumullah. Terkait dengan uh, mandi junub atau mandi besar, ini hukumnya wajib ya, bersegera untuk mandi, terlebih kita sebelum melaksanakan sholat tentu kita wajib untuk mandi. Adapun mandi jumat ini yang lebih kuat, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib ya, hukumnya yang lebih kuat adalah sunnah ya. Kalau kemudian uh, kita mandi wajib dalam rangka untuk mandi wajib, maka tentu ini sudah menggugurkan yang sunnah. Anda niat mandi tersebut mandi wajib, mandi junub atau mandi besar, maka bersama dengan mandi tersebut sudah menggugurkan sunnahnya untuk mandi jumat. Jadi cukup dengan satu kali mandi, dengan niatan mandi besar, mandi wajib, maka untuk sunnahnya mandi jumat sudah sudah dikerjakan. Hikmah dari Uh, Disunnahkan nyaman di Jumat, tidak lain adalah untuk kebersihan kita. Kesucian kita datang di masjid dalam keadaan yang bersih, aroma yang segar, sehingga benar-benar bisa khusyuk untuk diri kita dan juga tidak sampai mengganggu orang lain dengan aroma yang tidak sedap. Wallahu Ta'ala, alam bisawa, tapi masih dari uh, pemirsa di Niaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullah Ustaz Untuk saya lansia Di rumah nggak ada teman jamaah Sebaiknya bagaimana Salat berjamaah di masjid Atau di rumah Saya seorang uh, Akhwat Syukran Afwan Jazakumullah khairan Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimakumullah Uh, hukum salat berjamaah bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang sehat, ya, hukumnya yang lebih kuat adalah wajib untuk salat berjamaah di masjid atau di musola. Adapun untuk wanita yang sudah balik, maka hukum salat berjamaah bagi mereka tidak wajib. Bahkan salat yang paling mulia buat mereka adalah salat di rumah. Ini salat yang paling besar pahalanya salat di rumah. Antara laki dan perempuan sama-sama uh, punya adab-adab di dalam melaksanakan salat fardu. Di mana mereka bersegera untuk mengerjakan salat. Tat kalau Rasulullah ditanya seamalan apa yang paling mulia? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Maka anda para wanita yang salat di rumah juga bersungguh-sungguh untuk tepat waktu, untuk bersegera, demikian juga untuk para laki-laki, uh, para ikhwan, agar bersegera, bergegas ke masjid sehingga meraih salat sunnah, bisa jadi ya dan bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ini yang paling mulia. Anda sebagai seorang wanita ingin salat di masjid, ini juga tidak dilarang selama anda menjaga adab-adabnya tetap berpakaian yang uh, syar'i tidak memakai wangi-wangian tidak berdandan bersolek dalam keadaan tidak uh, terfitnah tidak juga memfitnah dalam keadaan aman dalam perjalanan pulang pergi di masjid juga demikian mendapatkan izin dari wali kalau memiliki wali orang tua maupun suami Maka boleh untuk sholat berjamaah di masjid. Maka dari pertanyaan Anda, mana yang lebih baik di masjid atau di rumah? Kalau sudah berat untuk ke masjid, jelas pada asalnya di rumah lebih lebih baik. Sesekali Anda pengen menengok masjid, pengen sholat berjamaah di masjid, ya ada yang uh, mungkin mengajak, ada yang membersamai, Alhamdulillah silahkan juga diperbolehkan. Allah Ta'ala, A'lam dari pemirsa Niaga TV, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ustadz mau bertanya sehubungan uh, dengan pahala seorang laki-laki yang berdikir di masjid dari subuh hingga waktu duha mendapat pahala seperti haji dan umroh. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan di kamarnya oleh seorang wanita jazakallahu khairan hamba Allah di Kalimantan Barat? Taib syukuran, jazakumullah khairan Saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar Rahimakumullah Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Salat berjamaah di masjid Kemudian tetap duduk di masjid Berdikir kepada Allah sampai terbit matahari Kemudian salat dua rakaat Maka mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna-sempurna sempurna sempurna Para ulama menjelaskan uh, tentang hadis ini, bagaimana dengan seorang wanita yang memang sholat terbaiknya di rumah? Apakah mendapat pahala tersebut? Ya, yeah, sebagian ulama mengatakan mendapatkan pahalanya sesuai dengan niatnya. Kenapa uh, wanita ini tidak berangkat ke masjid? Karena mendengar hadis Nabi bahwa sholat di rumahnya itu lebih baik daripada sholat di masjidnya. Maka ia menahan diri seandainya ada kesempatan, ya, atau dikatakan bahwa di masjid itu lebih baik. Tentu wanita tersebut akan ke masjid, akan duduk berzikir sampai dengan waktu duha, atau terbit matahari setinggi tombak, kemudian sholat sunnah dua rakaat. Maka Anda dengan niatan tersebut, kenapa memilih di rumah? Karena memang di rumah lebih baik. Setelah sholat pun berzikir, ya, apakah berdoa, membaca Al-Quran? Ya kemudian uh, membaca zikir pagi demikian seterusnya semua amal soleh masuk dalam zikir kepada Allah sampai terbit matahari dengan niatan tadi menunggu sampai terbitnya matahari kemudian sholat dua rakaat insya Allah mendapatkan pahalanya ya ini sehingga uh, niat akan mengantarkan kita semuanya kepada pahala yang Pahala yang sangat besar, di antaranya amalan-amalan yang terkadang tidak kita kerjakan karena satu sebab, tetapi dengan niat yang baik, insyaallah mengantarkan kita semuanya kepada pahala yang besar tersebut. Allah Ta'ala alhamdulillah. Toa berikutnya, ustaz uh, boleh tidak seorang menjual barang orang dengan memfoto atau mengambil foto produknya di internet tetapi orang tersebut tidak tahu dan kita tawarkan kepada orang lain kalau sudah ada yang beli baru kita ambilkan dari toko tersebut syukran afan jazakumullah khairan atas pertanyaannya para pemirsa, para pendengar rahimakumullah Rasulullah SAW, beliau bersabda, La tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Kita tahu hikmah di dalam semua syariat Islam sangat agung. Di antara hikmah tersebut ada pada semua larangan di dalam jual-beli. Salah satu larangan di dalam jual beli adalah larangan untuk menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Seorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali sudah dimiliki atau menjadi wakil dari seorang yang memiliki. Ya, ada pun sesuatu yang tidak kita miliki, maka tidak boleh, uh, tidak boleh kita jual. Apa yang Anda tanyakan? Anda tidak memiliki sesuatu kemudian difoto, dipajang di ya, medsos misalnya. Kemudian kalau orang uh, membeli, baru Anda kemudian membeli. Ya, tentu yang seperti ini tidak syar'i karena Anda belum memiliki barang tersebut. Kecuali Anda kerjasama dengan pemilik barang tersebut, sama, kemudian Anda uh, sepakat dengan pemilik barang tersebut untuk menawarkan jika ada pembeli Anda kemudian akan mengambil dari orang tersebut maka ini Anda sebagai wakil Anda sudah bekerja sama dengan pemiliknya maka yang demikian boleh tetapi sesuatu yang tidak Anda miliki kemudian Anda tawarkan ini yang dilarang dalam hadis tadi la tabi malisa indak janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak Anda miliki maka solusinya adalah Anda bekerja sama ya kecuali yang terjadi sekarang Uh, seorang yang pergi ke satu tempat kemudian menawarkan kepada halaya siapa yang ingin titip pada saya saya belikan nanti membayar ongkos uh, jasa ya yang demikian uh, diperbolehkan karena kita uh, mengambil jasa ya kita membayar jasa sesuatu yang jelas dia mengatakan bukan miliknya sekedar siapa yang ingin uh, nitip sama saya wallahualam ini uh, menjual jasa sebagaimana Menjual jasa pada semua, jual beli yang lain. Yang demikian diperbolehkan Allah Ta'ala. A'lam bisawab. Taib dari Pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afanusat uh, Anna mau bertanya, bagaimana kalau orang tua menyuruh agar anaknya tidak terlalu patuh kepada suami, bahkan sampai menyuruh untuk cerai karena secara materi tidak mapan tapi saya dan suami sedang mendalami agama sesuai Quran dan Sunnah apakah sebagai anak dianggap durhaka karena tidak menuruti perintah orang tua jazakumullah khairan wa iyakum jazakumullah khairan pemirsa dan pendengar rahimakumullah uh, terkait dengan taat kepada orang tua Ya, Rasulullah bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Khalik. La ta'ata illa fil ma'ruf, tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara yang baik. Ya, maka demikian taatnya anak kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma jika kedua orang tua memerintahkan engkau untuk berbuat syirik kepadaku Allah katakan fala tuti'huma janganlah engkau taati keduanya maka dalam urusan yang tidak baik tidak ada ketaatan kepada orang tua Anda bertanya bagaimana seorang istri ya diperintahkan orang tua untuk menjauh dari suami bahkan bercerai dari suami dengan alasan apa tadi karena materi yang tidak mapan Ya tentu ini urusan dunia. Ya, satu keluarga tentu akan melewati perjalanan dari bisa jadi sulit, belum ada materi. Kemudian Allah bukakan rizki, Allah bukakan dunia, Alhamdulillah. Ya banyak orang-orang yang luas hartanya, dulunya juga miskin. Ya, maka ini tidak bisa menjadi sebab ya seorang kemudian seorang istri minta cerai atau minta pisah dari suaminya, maka ini termasuk perkara yang tidak wajib ditaati, perintah orang tua yang tidak benar, yang tidak baik, tetapi tetap Anda wajib untuk taat kepada orang tua, wajib untuk tetap berbakti kepada orang tua, wa sahib huma fid dunya Walaupun orang tua memerintahkan kesyirikan, jangan taati, tetapi tetap dampingi kedua orang tua dengan cara yang baik, temani keduanya dengan cara yang baik. Allah taala alam. Pesawat tapi so, pertanyaan berikutnya Dari jamaah Mabah Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh Apakah kriteria seorang mu'adzin Sama dengan kriteria Untuk menjadi imam Syukran Afan jazakumullah khairan Saudara saudari yang dirahmati Allah uh, Tentu tidak sama ya Antara mu'adzin dengan imam <tuh> Karena masing-masing Menjalankan tugas Ya, tugas sebagai muazin, sedang yang satunya tugas sebagai imam. Bagaimana azan dan ikomah itu berjalan dengan baik dan benar, tentu tidak sama dengan keilmuan ataupun fikih. <tuh> Seorang imam, bagaimana menjalankan salat berjamaah dengan baik dan benar, tentu tidak sama. Seorang muazin yang bisa melafatkan lafat azan dan iqamah dengan baik dan benar, suaranya jelas, ya maka cukup. Ia tahu waktu kapan masuk waktu salat, ya, kapan harus mengumandangkan iqamah di antaranya setelah mendapatkan perintah dari imam. Maka ini sesuatu yang jauh lebih mudah daripada seorang imam. Seorang imam harus tahu fikih salat dengan benar, Ya bagaimana kalau terjadi kesalahan di dalam solat, lupa dalam solat harus bisa membedakan lupa di dalam solat apakah suatu yang fardu, sesuatu yang wajib, ataukah yang dilupakan sunnah. Kesalahan-kesalahan di dalam solat ada kesalahan fatal, ada kesalahan ringan. Ya, bagaimana bisa membawa jamaah khusyuk dan tenang, tidak terburu-buru, tidak juga uh, membuat jamaah uh, merasa kesulitan untuk mengikuti imam saking cepatnya imam ya demikian semua dirasakan oleh seorang imam tahu fikihnya apa yang harus dikerjakan ketika terjadi sesuatu ya apa tindakan yang harus dikerjakan ya demikian menjaga sahnya salat bagus dan khusyuknya salat ini semuanya tugas imam tentu ini tidak mudah seorang imam keutamaannya mendapatkan pahala dari jamaah yang ada di satu sisi bertanggung jawab atas bagus dan tidaknya jamaah tersebut berjalan. Tapi berikutnya uh, saya ingin bertanya, yang pertama siapakah yang menikahkan Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam, sedangkan di saat itu belum ada orang lain selain Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam. Bagaimana mereka bisa dibilang sah Terima kasih Ustaz uh, Saya bingung dengan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Saudara yang bertanya Dan pemirsa serta pendengar Rahimakumullah Ada di dalam uh, adab bertanya Yaitu Seorang bertanya sesuatu yang tatkala ia mendapatkan jawabannya maka jawaban tersebut bermanfaat baginya. Ada pengaruh di dalam dirinya masalah ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, keimanannya, ya ketakwaannya, ada faedah yang jelas. Ini adab di dalam di dalam bertanya. Kalau sesuatu yang Tahu jawaban dengan tidak tahu jawabannya sama saja maka ini sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Misalnya bertanya uh, tentang nanti pertanyaan kubur misalnya malaikat mungkar dan nakir ya apakah seperti manusia apakah bersayap seperti malaikat misalnya padahal tidak ada dalil malaikat ya uh, malaikat berjalan misalnya tentu semuanya Uh, ketika pertanyaan ini dijawab, tidak ada manfaat yang langsung kembali kepada kita. Manfaat dunia, manfaat akhirat, manfaat ibadah, tidak ada faedah buat kita. Maka yang demikian, sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Uh, bisa jadi pertanyaan Anda pun demikian, ya. Uh, sesuatu yang seharusnya Anda tidak perlu pikirkan: bagaimana Nabi Adam dan Nabi Hawa Wasallam, Dua manusia pertama yang Allah ciptakan ya atas Adam dan Hawa dan tentu Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya ketika keduanya diciptakan oleh Allah berada di surga kemudian terjatuh dalam dosa keduanya pun segera beristighfar pada Allah bertobat pada Allah dan Allah terima taubat mereka kemudian Allah berikan uh, balasan kepada keduanya dikeluarkan dari surga dalam keadaan keduanya Pasangan ya keduanya adalah pasangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya maka buat kita yang seperti ini uh, sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan ya dimana semuanya sudah uh, terjadi semuanya dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya terkait dengan sah dan tidaknya uh, ini semuanya juga perkara yang tidak penting buat kita karena itu semuanya di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, apa yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita dan menjadikan kita tatkala menghadapi berbagai macam musibah, kita yakin bahwa itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wama nursilu bil ayati illa Dan tidaklah kami mengutus ayat-ayat kami Kecuali agar kalian semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pandemi yang sedang kita rasakan Covid-19 yang sedang uh, terjadi di semua negeri yang ada Mudah-mudahan juga mendekatkan kita kepada Allah Hikmah bisa kita petik darinya Dan kita pun semakin kuat beribadah kepada Allah, kuat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keselamatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.